dari rumah dapat rezeki yang banyak. Mega? Hedi, Dan. Kamu mau kemana? Ini mau ke si rumah Mega. Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Oh. Dari rumah teman. Kalau gak ada kesibukan, ikut aku yuk ke rumah Mega. Ya udah, yuk. Aku sekalian mau pamit sama Mega, terus aku mau nitipin si Mega sama kamu, kalau kamu mau. Emang kamu mau pergi kemana? Aku mau pergi ke luar kota, Dan. Mau kerja. Oh, alah gitu. Iya, soalnya aku harus bekerja keras untuk membahagiakan Mega. Kalau aku cuma di sini aja, Mega gak bakal bahagia. Ya sudah, yuk kita ke rumah Mega. Yaudah, yuk. Aku benar-benar minta tolong ya sama kamu, tolong jagain Mega. Ya, siap. Nanti biar aku yang jelasin sama si Mega. Oh, iya. Yang? Sayang. Assalamualaikum. Yang? Sayang. Iya. Waalaikumsalam. Masuk dulu, Yang. Oh iya. Ya udah, Dan, masuk dulu. Duduk, Dan. Oh, Yang, kamu mau kemana? Aku bawa tas sama Didan juga. Gini, Yang. Aku datang ke sini cuma mau pamit aja sama kamu. Emangnya pamit mau kemana? Aku mau kerja ke luar kota, Yang. Dan aku bawa si Didan ke sini cuma pengen nitipin kamu sama Didan. Soalnya selama gak ada aku, kamu takut kenapa-napa. Kan kamu di sini sendiri. Orang tuamu ada di luar kota. Kok sampai ke luar kota? Emang di sini gak ada kerjaan lagi? Ya, bukannya gitu, Yang. Soalnya kalau kerja di sini, penghasilannya sedikit. Kalau ke luar kota kan lumayan. Apalagi nanti kalau kita nikah, kita butuh biaya banyak. Tapi kalau kamu jauh, aku sama siapa? Tenang aja, nanti kan ada Didan yang mau ngontrol kamu di sini. Jadi kamu jangan khawatir meskipun gak ada aku. Tapi kamu jangan lupa di hati di sana ya, Yang. Soalnya di luar sudah banyak contohnya. Iya, Yang, jangan khawatir. Aku juga ngerti kok, di sini ada hati yang menunggu. Oh iya, Didan. Aku benar-benar minta tolong ya sama kamu. Tolong jagain si Mega. Soalnya si Mega di sini tuh sendiri, gak ada siapa-siapa. Apalagi sebentar lagi mau ditinggal aku. Jadi dia gak ada yang jaga, Dan. Iya, Ga. Siap. Nanti aku jagain dia, Dan. Dijamin dia gak bakal kenapa-napa kok. Sama aku. Kamu tenang aja. Makasih loh, Dan, sebelumnya. Kamu sudah mau menjaga si Mega. Memang sahabatku yang paling baik. Kamu selalu ada buat aku. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya sudah, Yang. Aku mau berangkat dulu ya. Soalnya jadwal bis berangkatnya jam 10. Iya, Yang. Aku bakal jaga mataku kok. Aku kan tahu kamu di sini menunggu aku. Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Ayo, Dan. Sudah, balik aja. Udah deh, Ga. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Oh iya, Dan. Aku makasih banget lu sama kamu ya. Iya, sama-sama. Udah, aku mau berangkat juga nih. Ya, hati-hati ya. Iya. Kayaknya ngajak jalan si Mega nih seru nih. Mungkin dia kan jenuh di rumah sendirian terus. Ya udah deh. Enggak sibuk. Kalau enggak sibuk, kita jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Ya, enggak tahu.
tahu kita jalan-jalan aja dulu. Kan kamu kayaknya jenuh di rumah ya. Oh ya sudah deh. Oh iya, di mana kabar si Angga? Gak tahu, dia sudah mulai gak ada kabar. Loh, kok gitu? Iya, aku hubungi nomornya selalu gak aktif. Oh, wah jadi pas kontak gitu ya? Iya. Ya udah deh, kalau gitu gak usah dipikirin lagi dah. Ya, nanti kamunya stres lagi kalau mikirin si Angga terus kan? Oh iya. Ngomong-ngomong, kamu sekarang cantik banget. Kamu bisa aja. Iya, emang beneran sih, emang cantik. Enggak lah, Dan, tetap aja. Di sini bagus pemandangannya. Ayo kita foto-foto dulu. Ya udah, ayo foto. Bagus. Bagus. Eh iya, udah mendung nih. Gimana kalau kita pulang aja sekarang, yuk? Iya, dah, ayo. Kasihan ya nanti kamu hujanan nanti sakit lagi. Udah deh, kalau gitu aku langsung pulang aja ya. Kamu gak mampir dulu? Udah mau hujan. Nanti aku kehujanan, siapa lagi yang menjagain kamu kan? Ya udah, hati-hati ya. Yaudah. Pulang dulu ya. Ya. Kenapa rasanya hatiku gini ya, setelah jalan sama Didan? Apakah iya aku suka sama Didan? Ya udahlah. Halo Dan. Sorry ya aku agak telat. Iya gak apa-apa. Kamu mau kemana? Enggak, gak mau kemana-mana. Walah, aku kira kamu pengen jalan-jalan lagi bareng aku. Enggak kok, aku cuma mau di sini saja. Oh, ya udah. Enggak, soalnya kamu kan keluar rumah kan, ada apa gitu kan, aku kan gak tahu. Udah di mana? Aku dari rumah sih, cuma pengen ketemu kamu aja sini aku. Oh ya, kamu makin hari makin cantik aja kan ya. Kamu bisa aja. Enggak loh, serius. Oh ya, aku sebenarnya kesini tuh aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Emang kamu mau ngomong apa? Aku gimana ya, yang mau bilang tuh agak malu gitu tuh kan. Tapi ya udahlah, aku ngomong sekarang aja gitu kan. Sebenarnya aku tuh ada perasaan sama kamu. Ada perasaan gimana sama aku? Ya perasaanku ya, aku suka sama kamu. Sebenarnya aku juga suka sama kamu.
Tapi ya, aku nunggu kabar Angga dulu. Angga? Ngapain kamu nunggu kabar dari Angga? Kan dia udah gak ada kabar. Udah lost kontak kan sama kamu juga. Ngapain kamu masih mikirin dia? Ya siapa tahu, nanti dia ngabarin aku. Nah, udahlah, kamu mendingan sama aku aja. Sudahlah, kita jalanin aja dulu. Ya udah. Tapi aku males sih kalau kamu masih mikirin Angga tuh. Enggak kok, Dan. Kalau aku sudah sama kamu, ya aku sama kamu. Ya udah deh. Oh ya, Ma. Semoga hubungan kita langgeng terus ya sampai maut memisahkan kita. Iya, amin, Pak. Kita harus saling pengertian dalam berumah tangga. Iya. Supaya hubungan kita terus awet sampai kita tua nanti. Iya, Pak, amin. Kamu jangan bosan ya sama aku. Enggak kira bosan, Pak. Ya semoga aja kamu memang gak bosan. Ya udah deh, Mah, kalau gitu aku ke dalam dulu ya. Iya, Pak. Urusan suamiku semuanya dilancarkan dan rezekinya bertambah, amin. Sudah lama gak pulang kampung. Setelah 5 tahun merantau di luar kota, banyak perubahan desa ini. Oh iya, lebih baik aku langsung pergi ke rumah Mega deh. Mungkin dia kangen sama aku. Semoga aja dia ada di rumah. Semoga aja nanti setelah menikah, si Mega mau diajak ke rumah. Aku kan sudah nyiapin rumah di sana, usaha, ya, semuanya untuk dia lah, agar dia bahagia bersama aku. Permisi. Iya. Kamu? Ya, aku datang untuk melamar kamu. Ya, sudah masuk dulu. Duduk dulu. Kamu apa kabar? Aku baik kok, tapi gak sebaik yang kamu kira. Ya, emangnya kenapa? Semenjak kamu pergi, tahu gak? Kamu gak ada kabar. Juga gak hubungin aku lagi. Aku nunggu kamu, kamu malah gak ada kabar, malah hilang. Aku bukannya gak mau mengabari kamu, tapi aku benar-benar gak bisa menghubungi siapapun di sana. Soalnya di sana sinyal gak ada, terus telepon umum juga gak ada. Gimana aku bisa ngabarin kamu? Tapi aku merasa bersalah kok. Selama 5 tahun ini aku gak mau ngabarin kamu. Sudahlah, Pak, ada tamu. Kamu manggil siapa? Perasaan papamu sudah meninggal. Kamu manggil siapa? Iya, aku manggil suamiku. Dan sekarang aku juga sudah nikah. Loh, kamu menikah dengan siapa? Bukannya kamu berjanji mau menunggu aku? Ada deh seseorang, dan dia selalu ada buat aku. Pak, lama banget sih. Apa? Ini ada tamu. Loh, kamu Dan. Ini yang kamu maksud suamimu? Iya, emangnya kenapa? Kamu apa kabar, Kak? Dan, maksud kamu apa sih? Kamu malah nikahin si Mega. Dan selama ini aku kan cuma nitipin si Mega sama kamu. Kenapa kamu begini, Dan? Aku gak nyangka banget deh kamu bakal nikung aku seperti ini. Tapi aku... Gak usah tapi-tapiin deh. Ternyata selama ini penilaianku terhadap kamu salah. Kamu ternyata teman yang brengsek, suka nikung temannya sendiri. Dan buat kamu, Mega, aku gak nyangka banget kamu bakalan mengkhianati cintaku. Aku kerja keluar kota agar bisa membahagiakan kamu, tapi kamu malah begini di belakangku.
Aku gak nyangka banget deh. Sebelumnya aku minta maaf, Ga. Tapi gak tahu. Selama ada Didan, aku ngerasa nyaman banget. Udahlah. Kalian berdua sama-sama brengsek. Suka mengkhianati cinta. Jangan lupa, karma itu ada. Aku kasihan banget sama si Angga. Tapi mau gimana lagi, Ma? Mungkin kita kan emang udah jodoh, kan? Iya, Pak. Jadi kita kan nggak bisa mengubah takdir Allah.